rudal dan drone Houthi kembali hajar kapal kargo Israel dan kapal perang AS. وقد جاءت عملية استهداف السفينة بعد رفض طاقمها وللمرة الثالثة نداءات القوات البحرية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية المتكررة. Militan Houthi yang didukung Iran kembali menghajar kapal kargo Israel, MSC Silver, di Teluk Aden dekat pintu masuk Laut Merah, hari Selasa, 20 Februari 2024. Houthi mencirikan kapal itu milik Israel. Operator tersebut terdaftar secara publik dalam kerjasama dengan ZTM dan secara teratur berlabuh di pelabuhan-pelabuhan Israel, kata Perusahaan Keamanan Maritim Inggris, AMRI. ZIM Integrated Shipping Services Ltd, umumnya dikenal sebagai ZTM, adalah perusahaan pelayaran kargo internasional Israel yang berbasis di Israel. Militan Houthi Yaman yang menguasai wilayah terpadat di Yaman telah berulang kali menyerang kapal-kapal komersial yang memiliki hubungan dengan Amerika Serikat, AS, Inggris, dan Israel. Militan Houthi juga telah berjanji untuk terus menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Israel sebagai bentuk solidaritas dengan Palestina sampai pasukan Israel menghentikan perang mereka di Gaza. Tak hanya kapal kargo Israel, Houthi juga menyerang kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah dan Laut Arab serta situs-situs di kota Resor Eilat di Israel Selatan menggunakan drone serang. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sarea membenarkan adanya serangan terhadap kapal perang AS, sembari memperingatkan bahwa pihaknya tidak akan berdiam jika AS dan sekutu-sekutunya menargetkan serangan ke Yaman. Kami akan mengambil tindakan tegas apabila wilayah kami, Yaman, terus mendapat serangan dari Amerika, Inggris, dan sekutunya, terang Sarea. Houthi serang kapal kargo Rubmar. Akhir pekan lalu, Houthi juga menyerang sebuah kapal kargo Rubmar di Teluk Aden hingga mengalami kerusakan parah. Kapal tersebut mengalami hantaman parah sehingga berhenti total. Akibat kerusakan parah yang dialami kapal, kini kapal terancam tenggelam di Teluk Aden, kata Sarea. AMRI kemudian melaporkan bahwa sebuah kapal kargo umum berbendera Belis, terdaftar di Inggris dan dioperasikan oleh Lebanon diserang di Selat Bab al-Mandab di lepas pantai Yaman pada Minggu, 18 Februari 2024. Awak kapal telah meninggalkan sebuah kapal di lepas pantai Yaman setelah terjadi ledakan, yang tampaknya merupakan insiden yang sama, kata AMRI. AMRI lebih lanjut mengatakan kapal tersebut sedang menuju utara dalam perjalanannya dari Horfakkan di Uni Emirat Arab ke Varna, Bulgaria, ketika serangan itu terjadi. Kapal yang bermuatan sebagian itu melambat sebentar dari 10 menjadi 6 knot dan menyimpang jalur. Awak kapal menghubungi Angkatan Laut Djibouti sebelum kembali ke jalur dan kecepatan sebelumnya, pungkasnya. Houthi di Yaman mengumumkan pasukannya telah menembak jatuh pesawat nirawak canggih MQ-9 Reaper milik Amerika Serikat di Hodeidah Senin. Serangan tersebut akan menjadi pukulan menyakitkan bagi Amerika mengingat drone canggih itu sangat mahal, yakni sekitar 32 juta USD, sekitar 500 juta rupiah. Pertahanan udara Yaman mampu menembak jatuh sebuah pesawat Amerika dengan rudal yang sesuai saat pesawat tersebut menjalankan misi permusuhan terhadap negara kami atas nama entitas Zionis, kata juru bicara militer Houthi Yahya Sari di platform media sosial X dikutip dari Middle SI.
Pentagon mengkonfirmasi bahwa sebuah pesawat tak berawak Amerika telah jatuh. Kendati demikian, Amerika masih melakukan investigasi atas klaim Houthi sebagai kelompok di balik jatuhnya drone tersebut. Pada hari Senin, The New York Times dan CNN melaporkan bahwa para pejabat Amerika kini sedang menyelidiki klaim Houthi. Drone MQ-9 Reaper adalah aset intelijen dan pengawasan Amerika, tetapi juga dapat dipersenjatai dengan rudal, termasuk rudal Hellfire yang dimodifikasi dan dilengkapi dengan bilah panjang yang digunakan membunuh dan juga ditargetkan. Kelompok Houthi menjadi terkenal di dunia karena serangan berani mereka terhadap kapal komersial dan militer yang mereka katakan sebagai respon terhadap invasi Israel ke Gaza, Palestina. Salah satu tindakan pertama mereka pada bulan November adalah pembajakan kapal Galaxy milik Taipan Bisnis Israel Rami Ugar. Sejak itu, Houthi telah memperluas serangan mereka dari kapal yang terkait dengan Israel dan kapal komersial dan militer yang memiliki hubungan dengan Amerika dan Inggris. Pada hari Sabtu, Amerika mengatakan pihaknya melancarkan 5 serangan terhadap rudal jelajah di kapal mobil Houthi, sebuah drone terapung atau terapung dan satu drone bawah air. Milisi Houthi Yaman mulai melancarkan serangan balasan terhadap militer Amerika Serikat dengan menyerang kapal perang USS Labun DDG-58 di Laut Merah. Serangan rudal milisi Houthi dikonfirmasi langsung oleh Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM. Kapal perang jenis perusak destroyer Angkatan Laut Amerika Serikat menjadi sasaran serangan saat melintasi Laut Merah dalam operasi gabungan bersama sejumlah negara. CENTCOM tidak merinci secara detail kronologi insiden tersebut. Rudal yang disebut diluncurkan dari wilayah Yaman berhasil membombardir jet tempur militer Amerika Serikat. Komando Pasukan Pusat Amerika Serikat juga meyakini jika rudal yang ditembakkan adalah bukti sokongan Republik Islam Iran untuk Yaman. Sebuah rudal jelajah anti kapal diluncurkan dari wilayah Houthi yang didukung Iran di Yaman menuju kapal Labun AS yang sedang melakukan operasi di Laut Merah bagian selatan. Bunyi pernyataan CENTCOM dikutip Family dari Rian Novosti. Setelah serangan rudal jelajah milik milisi Houthi menyerang kapal Amerika Serikat, seperti yang diketahui, AS dan Inggris memulai rangkaiannya serangan ke Yaman sejak Jumat 12 Januari lalu. Armada tempur Paman Sam dan militer Inggris melancarkan lebih dari 20 serangan ke sejumlah wilayah yang diyakini menjadi basis milisi pimpinan Abdul Malik al-Houthi. Kota-kota yang menjadi target serangan militer Amerika Serikat adalah Al-Hudaya, Sa'ada dan juga ibu kota Yaman, Sana'a. Pada gelombang pertama serangan, tentara Amerika Serikat menggempur Yaman dengan menggunakan rudal Tomahawk, sementara militer Inggris mengandalkan rudal berpemandu laser PV-4.